bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Al-Syeikh Al-Alamah Abdul Khaliq Asabahullah. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Itu hadis seputar adab mengucapkan salam. Hadis yang pendek, yang mudah dihafal. Diharapkan semuanya bisa menghafalnya. تفضل بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم أحسنتم تفضل. نعم أحسنتم بارك الله فيك 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 تفضل الأخ تفضل.
ala. Na'am, santum barakallahu fiik. Ayo, faddal. Ayo. Hafal enggak? Belum ya? La ba'as. Nah, tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddal al-akh. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddal. Antum, ayo. Naam, barakallahu fiikum, ahsantum. Tafaddal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddal. Tafaddal. Hayyakallah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafaddal al-akh. Tafaddal. Yusallimu. Yusallimu. Naam, barakallahu fikum, ahsan. Diulang-ulang terus, nanti insyaAllah terbiasa. Bila pendek dihafalkan hadisnya. Faddal. Al-Qa'id, 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 al-Qa'id,
Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fikum. Sudah semuanya ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-muallif asabahullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, simak ya. Adabu ikhtiyaril jalis, adab seputar memilih teman duduk. Ini penting sekali, memilih teman duduk. Karena teman duduk itu pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salah alamat, salah orang di dalam apa mencari teman duduk. Karena penyesalan datang bukan di awal. Penyesalan datang di awal itu tidak ada. Penyesalan datang seringnya di akhir. Itulah yang perlu kita renungi. Teman duduk itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai apa? Na barakallahu fikum al-jal janis. Paham ya? Nah, orang yang duduk, teman duduk itu biasanya apa sejenis dengan dia. Paham ya? Nah, sampai-sampai dipermisalkan orang-orang hizbiun ahlu bid'ah wadh-dhalal, mereka kalau duduk-duduk dengan ahlu sunnah enggak mau mereka, kepanasan. Mereka pengennya juga sama-sama yang sama-sama hizbiun, sama-sama ahlu bid'ah wadh-dhalal. Sampai-sampai dipermisalkan apa at-tuyur ala ashkaliha taqa'. Burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenisnya. Burung itu kalau hinggap terbang itu biasanya bareng-bareng dengan burung yang sejenisnya. Enggak pernah terjumpai burung merpati terbang dengan burung apa? Emprit, enggak pernah. Paham ya? Atau burung kakak tua terbang dengan burung beo, enggak pernah. Beo sama beo, kakak tua dengan kakak tua. Paham ya? Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya teman itu biasanya dia akan kemana arahnya dengan temannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa orang yang dia jadikan teman. Bayangkan. Antum taruhlah kita orangnya tidak terlalu baik, tapi teman duduknya orang baik, antum akan difonis baik. Bayangkan. Kita sedang-sedang saja, enggak terlalu baik, tapi teman duduknya orang baik, orang yang lain menyoroti, memandang, melihat, si fulan baik. Bayangkan, karena teman duduk. Faham ya? Banyak dalil mengenai penyesalan, na barakallahu fikum, di kemudian hari, penyesalan datang di akhir, itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi" yakulu ya laytani takhattu ma'ar rasulis sabila ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ala dzikri bada ijaani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dalam surat apa itu? Al-Furqan. Paham ya? Dipermisalkan teman duduk yang jelek, bayangkan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, di suatu hari yang orang zalim menggigit jari jemarinya. Biasanya kalau orang menggigit jari jemarinya gini menunjukkan menyesal gitu loh. Faham ya? Kenapa menyesal? Dia seraya berkata, "Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila." Duhai seandainya aku menjadikan jalanan Rasul itu adalah jalan yang aku tempuh. Menyesal. Faham ya? Kemudian dia mengatakan, "Ya wailata, duhai celakalah aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila." Duhai seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman, bayangkan. Salah alamat, dia mencari teman keliru. Akhirnya di hari kiamat menyesal dia. Sampai-sampai dia mengandai-ngandai, kalau seandainya aku tidak menjadikan si fulan seorang teman, laqad adallani 'ala dzikri bada ijaani. Sungguh si fulan tadi itu telah menyesatkan aku setelah dia duduk kepadaku.
menyesatkan apa? Menyesatkan dari mengingat Al-Qur'an. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Setan yang senantiasa membuat rendah manusia, merendahkan manusia. Kemudian juga apa? Yauma tuqallabu wujuhum fil nar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya kan? Suatu hari yang terlungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka. Kemudian mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Duhai seandainya dulu kami mentaati Allah dan Rasul. Seperti itu. Menyesal. Paham ya? Nah, kemudian apa mereka mengatakan apa? Wa qalu Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Menyesal. Mereka mengatakan, ya Rabb kami, dulu kami malah mentaati pembesar-pembesar kami, mbah-mbah kami, bapak-bapak kami, namun justru mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Bayangkan, teman duduk yang jelek berbahaya. Paham ya? Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, carilah teman duduk yang baik. Setelah antum mengaji, mengaji Al-Qur'an was sunnah, mengenal as-sunnah, mengenal ajaran yang benar, jauhi teman duduk yang jelek. Kalau antum sudah menjadi seorang sunni salafi, pulang ke kampung misalkan, dulu teman-teman yang awam, jaga jarak. Jangan berteman lagi akrab seperti dulu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti ingin kembali seperti masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ada yang kelam, ada yang buruk, ada yang baik. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki masa depan? Faham ya? Kalau kita kembali ke masa lalu, ya pusing kepala. Setiap orang punya masa lalu. Dulu mungkin jelek, nakal, preman, paham ya? Berandalan misalkan, anak jalanan. Dulu, tapi sekarang bagaimana caranya memperbaiki masa depan? Faham ya? Masa lalu udah dipendam sedalam mungkin. Jauhkan. Faham ya? Kalau dulu mungkin teman kita orang awam, sekarang jaga jarak. Orang awam sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Keperluan, bisnis, jual beli, seperlunya, selainnya bersama ahlu sunnah. Ini fungsi tujuannya apa? Menjaga keistiqomahan. Antum lihat, ingat kisahnya Datul Anwad. Kisah Datul Anwad waktu itu, segenap sahabat yang baru masuk Islam, paham ya? Baru-baru masuk Islam itu biasanya belum kuat imannya kan? Melewati suatu tempat, ternyata ada pohon-pohon di situ milik orang-orang musyrikin. Pohon tersebut digantungkan senjata-senjata. Karena para sahabat ini baru masuk Islam, ketika melewati tempat-tempat kemaksiatan, kesyirikan, ingat kembali gitu loh. Ingat kembali masa lalu. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Pengen lagi seperti dulu. Wahai Rasulullah, bikinkanlah untuk kami gantungan-gantungan pedang sebagaimana mereka juga punya gantungan-gantungan pedang. Nyari berkah gitu loh. Jadi kan pengen kembali ke syirikan lagi gitu loh. Itu sebabnya kenapa? Karena melewati tempat-tempat kesyirikan yang dulu pernah mereka lewati atau dulu pernah mereka lakukan. Jadi kalau kita sudah bertobat, sudah mengenal dakwah salafiyah, mengenal Al-Qur'an Sunnah, masa lalu jangan pernah kembali lagi. Paham ya? Jangan pernah mundur satu langkah pun. Maju terus, perjuangkan, korbankan barakallahu fiik. Al-Qur'an was Sunnah harga mati. Paham ya? Al-Qur'an Sunnah harga mati sampai meninggal dunia tegakkan, dakwakan, ajarkan Al-Qur'an Sunnah. Jangan pernah mundur satu langkah, rugi. Mundur satu langkah terugi. Lah kenapa rugi? Jalan yang ditempuh itu jalan menuju mana? Surga kok malah mundur. Rugi atau tidak? Akh Taufik. Rugi besar. Paham ya? Jangan pernah mundur barakallahu fiik. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Karena ketika antum menyampaikan al-haq pahit rasanya. Kenapa? Banyak musuhnya. Banyak yang meneror. Banyak yang mengkritik. Banyak yang mencaci maki, menghina, terutama kalau antum hidup di lingkungan orang awam yang jauh dari ilmu. Antum pakai sorban seperti ini, wah ini orang pakai taplak katanya. Taplak meja katanya. Sorban dibilang taplak meja. Berjenggot kayak apa? Wedus gembel katanya. Kayak kambing katanya. Perempuan pakai cadar bilang ninja. Celana cingkrang bilang kebanjiran. Itu sudah wajar seperti itu. Harus diperjuangkan. Jangan, wah, anak enggak enak ustaz. Kalau di kampung anak pakai celana jin aja. Wah, sama aja. Seorang dikatakan sunni salafi akan berkembang itu kalau ngamalkan ilmu yang dia pelajari.
Faham ya? Mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maksudnya bagaimana? Kalaupun kita tinggal di lingkungan orang awam, berjubah, bergamis, surban, peci, berjenggot, celana cingkrang, sarung, itu sudah dianggap wajar aja sudah. Paham ya? Enggak perlu antum gengsi, wah ana enggak enak ya. Kalau di kampung ana mending pecinya diganti blangkon katanya. Allahu musta'an. Tahu blangkon kan? Pecinya orang Jawa itu. Paham ya? Allahu musta'an. Jangan. Pakaian berjubah, bergamis, pakaian syar'i itu bukan syuhrah. Jangan seperti orang-orang hizbiyun di luar sana. Kalau berjubah itu di lingkungan orang awam enggak cocok katanya. Lah kenapa? Pakaian syuhrah katanya. Pakaian orang-orang kaya, jubah kok pakaian orang kaya gimana? Pakaian syuhrah itu pakaian yang terbuat dari apa di antara kemarin? Sutra. Jelas setelah itu. Pakaian orang sombong, orang terlalu mewah atau semisalnya. Tapi kalau berjubah pakaian syar'i bukan syuhrah. Itu pakaian yang syar'i yang apa? Yang Rasulullah SAW ajarkan. Jangan pernah antum malu kalau di kampung kemudian pakai peci, bukan pakai jubah, pakai celana cingkrang, pakai sarung, enggak usah malu. Enggak usah malu ya. Karena al-haq. Jangan pernah malu. Sampaikan bismillah. Pak kok pakai sarung kenapa, Pak? Alhamdulillah. Itu aja selesai. Paham ya? Enggak usah banyak panjang-panjang lebar debat, enggak usah. Oh, Bapak setiap hari pakai sarung ya, alhamdulillah. Selesai. Kalau antum menengok ke belakang ya malu nanti. Paham ya? Karena sekarang yang antum amalkan adalah apa? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekedar selingan. Teman duduk yang baik sangat berpengaruh. Teman duduk yang jelek sebaliknya. Antum baik orangnya, Sunni Salafi. Tapi karena apa? Keliru dalam mencari teman duduk, bahaya. Si Fulan itu setiap hari ngaji berjubah berjenggot, tapi kok teman duduknya preman ya? Jangan-jangan preman juga? Preman berjubah. Paham ya? Hati-hati. Karena teman duduk tadi itu. Paham ya? Teman duduk itu pengaruhnya besar. Carilah teman duduk yang baik, barakallahu fiik. Naam, sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah barakallahu fiik dengan semakna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memperingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan duduk-duduk dengan pengekor ahli ahwa. Pengekor hawa nafsu. Pengekor akal. Pengekor hawa nafsu jangan, karena berbahaya. Apa kata beliau? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatunil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena duduk-duduk dengan mereka bisa membuat sakit hati. Bayangkan, kenapa orang pengekor hawa nafsu itu kalau dinasehati dengan dalil biasanya lawan. Lawannya bukan dengan dalil, dengan akal. Paham ya? Rokok haram pak, tinggalkan pak. Siapa bilang haram? Haram itu kan kalau setiap hari, kalau sepekan 5 kali gak masalah. Akal lagi mainnya. Allahul musta'an. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi na'am barakallahu fikum, teman duduk itu harus kita benar-benar bisa memilah dan memilih. Jangan sampai salah alamat, salah orang. Faham ya? Apalagi zaman yang sekarang penuh dengan apa? Fitnah dan syubhat. Yang zaman yang penuh dengan apa? Fitnah, dengan adanya media sosial, teknologi yang canggih, barang gepeng seperti ini, itu bisa memfitnah ini kalau orang tidak paham cara menggunakannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bisa membuat orang yang semula Sunni Salafi menjadi hizbi mubtadi', bayangkan. Sebabnya karena HP ini, HP Android. Paham ya? Jadi harus punya ilmu untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak kan orang-orang yang akhirnya terfitnah dengan apa? Medsos, media sosial, enggak mau belajar lagi. Anak belajar lewat HP juga bisa katanya. Paham ya? Akhirnya belajarnya apa? Dengan YouTube. Melihat apa? Gambar makhluk bernyawa. Di mana? Allah musta'an. Awal mulanya ngaji, semangat belajarnya. Akhirnya buka apa? Buka HP. Setiap hari langsung apa? Sodorkan corona, COVID-19, jaga jarak, masker, sholatnya enggak boleh masjid, bingung dia, stres, depresi. Ngurung diri di rumah berapa hari? 40 hari. Keluar mengaku Imam Mahdi. Allahumma musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Paham ya? Semuanya harus dikondisikan. Teman duduk harus dikondisikan. Cari teman duduk yang baik. Paham ya? Karena teman duduk yang baik itu akan membantu antum. Membantu kita semuanya. Untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita keliru diingatkan. Ya akhi, takillah ya akhi, ini keliru. Nah itu teman duduk yang baik. Jangan malah, wah anak gak seneng sama si Fulan. Nah kenapa? Kalau anak keliru diingatkan terus.
Biasanya orang kan seperti itu. Anak enggak mau menyebutkan nanti yang melanggar peraturan anak diam aja. Lah kenapa? Nanti kalau anak nyampaikan anak dimusuhi ya. Santai saja. Mereka memusuhi tapi Allah Ta'ala mencintai. Paham ya? Milih mana coba? Dimusuhi makhluk itu gampang wajar, tapi jangan sampai dimusuhi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penting itu ya, teman duduk yang baik ingat-ingat. Kita lihat hadisnya. Perhatikan baik-baik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari antum? Siapa? Sudah kita lewati berkali-kali. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabiyun jamil. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Antum? Ewa, antum? Antum? Ewa, sudah tak suruh nyatat dulu ya. Ewa. Dibuka sekali buka langsung ketemu kunyah semuanya, Abu Hurairah, Abu Musa, Abu Qatadah, kemudian Abu siapa, buka langsung ketemu. Tapi kalau enggak punya catatan itu, buka-buka gimana, enggak pernah nyatat. Iya kan? Muka-muka enggak ketemu, mana ya Abu Musa al-Asy'ari, enggak ada catatannya, buka-buka. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Siapa? Abdullah bin Qais. Dihafalkan itu ya. Abdullah bin Qais, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau diberikan apa? Keutamaan berupa suara yang bagus, suara yang sangat indah. Diberikan kepada beliau radhiyallahu anhu. Paham ya? Diberikan digelarin apa? Nambarakallahu fikum mazamir min mazamir Ali Dawud. Paham ya? Suaranya bagus sekali Abu Musa al-Asy'ari. Dan beliau sahabat yang sangat mulia. Paham ya? Dan beliau termasuk sahabat yang diutus ke mana? Dakwah ke negeri Yaman. Diutus beliau dan siapa? Mu'ad bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus mereka berdua, Rasulullah mengatakan basyira wala tunafira, yassira wala tu'assira. Kasih kabar gembira mereka, jangan dibikin sulit dalam berdakwah, memberikan kabar gembira dan tidak apa? Mempersulit orang. Sampaikan al-haq qala Allah qala Rasul. Nerima walhamdulillah, enggak terima jangan dipaksa. Itu namanya tidak mempersulit ya. Nah, barakallahu fi. Kemudian apa? Yassira wala tu'assira. Paham ya? Berilah mereka kemudahan, jangan dibikin sulit. Yang pertama tadi, basyira wala tunafira. Kasih kabar gembira kepada mereka dan jangan membuat mereka lari. Jadi kalau dakwah jangan pernah memaksa. Karena kalau antum maksa di dalam berdakwah, membuat orang lari. Cukup antum menyampaikan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, itu aja Allah Ta'ala peringatkan, lasta alaihim bimusaitir, kamu gak bisa menguasai hati mereka. Yang bisa kita lakukan apa? Menyampaikan. Antum dakwah di masyarakat, di kampung, itu bisanya ngapain? Nyampaikan, ini benar, ini keliru pak. Memaksa boleh atau tidak? Memaksa? Gak boleh. Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Ya kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, hidayah tangan Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan, menyampaikan hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah, diterima walhamdulillah, enggak terima sabar. Orang berdakwah seperti itu. Faham ya? Na'am barakallahu fikum, jangan pernah maksa kehendak orang lain. Na'am, kita lihat lagi. Ini tadi sekedar apa? Selingan Abu Musa al-Asy'ari, siapa namanya tadi? Siapa namanya ini? Abdullah bin Qais, dihafalkan ya. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innama masalul jalisis salih wal jalisis sau." Perhatikan baik-baik, ini mudah dihafal. Besok setorkan semuanya menghafal insyaallah. "Innama masalul jalisis salih wal jalisis sau ka hamilil miski wa nafikhil kir." Sering atau mendengar hadisnya ini? Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, itu permisalannya seperti apa? Seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Antum tahu penjual minyak wangi, antum Ahmad? Bagaimana? Kalau antum berteman dengan penjual minyak wangi, bagaimana rasanya? Apa yang antum cium, bau apa? Bau wangi. Serba wangi-wangian di situ. Ima kalau punya uang antum beli, atau penjual minyak wanginya ngasih antum minyak wangi. Serba wangi, harum. Walaupun antum dari rumah enggak punya minyak wangi. Walaupun antum dari rumah bajunya sudah 3 hari enggak ganti. Paham ya? Tapi karena teman duduknya adalah penjual minyak wangi, harum. Bayangkan. Ini maksudnya bagaimana? Walaupun kita pas-pasan seadanya, orang ini enggak terlalu baik,
tapi teman duduknya baik, orang akan menilai baik. Paham ya? Ini penting sekali ya. Jadi teman duduk penting sekali. Jangan sampai salah alamat dalam mencari teman duduk. Perlu dikondisikan, diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Perhatikan artinya biar tidak gagal paham. Maka penjual minyak wangi, ingat-ingat ini, penjual minyak wangi imma akan memberikan minyak wangi kepadamu. Yuhdiyak artinya yu'tiyak. Yuhdiyak artinya yu'tiyaka, memberikan. Jadi penjual minyak wangi kalau antum duduk dengannya, pertama imma dia akan ngasih minyak wangi kepada kamu. Wa imma antabta'a minhu, imma kamu beli minyak wanginya. Ya enggak? Beli minyak wanginya, wangi juga. Dikasih minyak wangi, wangi juga. Enggak dikasih, enggak beli pun, duduk di sekitar penjual minyak wangi, temannya adalah penjual minyak wangi, yang antum cium bau apa? Banyak bau wangi. Paham ya? Bau wangi, serba wangi semuanya. Masya Allah, kita lihat. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, imma kamu akan mendapatkan, menjumpai dari penjual minyak wangi tersebut bau yang sedap. Ini Masya Allah, ini asar daripada teman duduk yang baik. Jadi kalau cari teman duduk jangan salah alamat ya, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Banyak orang-orang di luar sana yang apa, yang dikit-dikit ngikuti perkembangan zaman, katanya cukuran gaul, celana gaul, yang penting kan gak isbal katanya. Pakai celana gaul, sirwal gaul katanya. Sirwal gaul di bawah dikasih kolornya itu, kemudian ketat, sudah gak pakai sarung, paham ya, lari pagi, ustadznya lagi gitu loh. Allah ustadz, ditanya ustadz ini kan celananya bantalan, yang penting gak isbal katanya. Bukan itunya, sirwal ya kita sarwal wa taziru khalifu ahlul kita, pakailah sirwal dan pakailah sarung. Sirwal itu pakai bagaimana? Pakai sirwal itu celana yang longgar, luas, lebar, tidak menampakkan lekuk-lekuknya. Paham ya? Di antara contoh yang disebutkan para ulama, sirwal maghribi, sirwal maroko, suar, luas, lebar, longgar. Paham ya? Bukan promosi ya. Sirwal maghribi bagus, lebar, luas, longgar, Masya Allah, antum melangkah pun gak khawatir. Tapi kalau sirwal-sirwal yang dijual yang agak sempit itu, perempatannya bahaya. Paham ya? Biasanya antum duduk, kalau luasa, sobek. Paham ya? Kalau antum gak percaya, kenyaman. Antum lihat sirwal yang dipakai kebanyakan mereka, paham ya? Yang mereka udah tahu ya, tapi ya, sirwal maghribi, sirwal maroko. Besar, luas, longgar. Syekh Yahya pakai sirwal maghribi. Syekh Muhammad Malik pakai sirwal maghribi. Syekh Abdul Aryani pakai sirwal maghribi. Paham ya? Karena luas, longgar. Paham ya? Sehingga apa? Leluasa. Nah, ini sekedar apa? Selingan, teman duduk yang baik akan berpengaruh baik juga. Nah, kita lihat yang teman duduk yang jelek, wanafihul kir, dan pandai besi, tukang pandai besi. Paham ya? Pandai besi itu biasanya yang di pasar-pasar itu mengolah kembali besi yang sudah apa? Rusak. Mungkin apa? Nah, barakallahu fikum, pisau atau mungkin alat-alat yang lainnya, intinya serba apa? Bakar-bakar di situ. Nah, dan tukang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, imma akan membakar pakaianmu. Karena apa? Karena kadang dia na barakallahu fikum menghembuskan dengan alatnya itu. Sehingga nanti percikan api itu akan mengena pakaian, terbakar pakaiannya, sobek. Ya enggak? Nah, kalau zaman sekarang biasanya pakai semacam dua tabung itu, dia naik turunkan gini. Itu kan juga ada percikan api itu. Baunya enggak sedap. Pertama, imma an yuhriqa thiyabak, imma membakar pakaianmu. Wa imma anta jidarihan khabisatan, imma kamu akan mendapati, menjumpai bau yang tidak sedap. Paham ya? Nah, pertama, teman duduk yang jelek dipermisalkan seperti tukang pandai besi. Bukan ngejek pekerjaan mereka, bukan. Cuman dipermisalkan kalau tukang pandai besi itu serba bakar-bakar gitu ya. Jadi kalau kita berteman duduk dengan teman duduk kita tukang pandai besi, kalau antum dekat-dekat, nanti kalau dia lagi memproses itu kan percikan apinya ada, sehingga kalau kena pakaian sobek. Kalaupun gak kena, antum bau apa di situ? Asap-asap kan? Bau asap, bau bakar-bakar, baunya serba tidak sedap. Walaupun antum bagus orangnya, walaupun antum dari rumah pakai pakaian yang paling bagus, paling rapi, paling wangi, tapi kalau duduknya dengan tukang pandai besi, bau bakar-bakar enggak? Ewa. Menunjukkan bahwasannya sebaik apapun orangnya, kalau teman duduknya jelek, orang akan menilai, wah ini si fulan jelek.
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena al-hukmu ala zahir. Ada kaidah dalam apa? Nah, barakallahu fikum, dalam fikih al-hukmu ala zahir. Hukum itu sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan lahiriahnya. Zahirnya dia teman duduk orang-orang hizbiun, enggak ada salahnya kalau difonis dia hizbi. Setelah global ini ya. Nah, barakallahu fikum, perkara dia menampakkan zahir yang lain, anak enggak kan menasihati, tampakkan dulu. Paham ya? Kalau dia cuma menasihati, tampakkan, bukan sekedar duduk-duduk ngumpul. Beda loh duduk dengan duduk-duduk. Kalau duduk cuma sekali dua kali nasihat, kalau duduk-duduk tiap hari gitu loh. Nah, barakallahu fikum, berduaan, kemudian apa, bangga senang berteman dengan mereka. Itu hati-hati, teman duduk yang jelek pengaruhnya apa? Akan kembali kepada nah, barakallahu fikum, pelakunya. Ingat-ingat hadis yang lain tadi itu. Apa hadis yang lain tadi? Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa orang yang jadikan teman. Faham ya? Menjadikan teman yang baik dimanapun antum berada, mau di pondok, di markis, paham ya? Di ma'had, di rumah, di kampung, cari teman duduk yang baik. Kalau antum ahlu sunnah sunni salafi, bertemannya sudah pindah lagi, bukan bersama orang-orang awam lagi, karena khawatirnya apa, terpengaruh. Orang-orang awam kalau cukuran rambut bagaimana modelnya? Ada yang model topi miring, paham ya? Ada yang model sunni tipis, sunni tebal, ada yang model apa, matahari, ada yang model gaul lah pokoknya. Nah, antum anak pondokan jangan nyontoh mereka. Paham ya? Kalau antum cukur di salon pun enggak masalah, tertanya milih mana Pak? Enggak milih, cukur rata. Selesai urusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu penting ya. Pergaulan sangat berpengaruh. Apalagi pergaulan bebas, orang tua tidak mengontrol anaknya, tidak memperhatikan anaknya di mana dia bermain, itu berbahaya. Ingat-ingat ya, ini hadis yang kita baca seputar apa? Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Teman duduk yang baik dipermisalkan penjual minyak wangi, serba wangi semuanya. Antum walaupun gak wangi, karena teman duduknya penjual minyak wangi, serba wangi. Masya Allah, si fulan masya Allah ya. Oh, si fulan ternyata hafal Al-Quran ya, padahal dia belum hafal Al-Quran, tapi teman duduknya orang hafal Al-Quran semuanya gitu loh. Bayangkan itu coba, teman duduk yang baik langsung orang tercium bau harum, baik juga. Oh, si fulan itu ternyata perampok ya, pembegal loh, padahal pakai jubah loh. Teman duduknya ternyata apa? Pembegal semuanya gitu loh. Gara-gara apa? Salah mencari teman tadi itu. Terfonis dia. Paham ya? Jadi ingat-ingat, hati-hati jangan sampai nah barakallahu fikum kita mencari teman duduk itu salah alamat. Ingat-ingat ya, penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Di awal kan enggak merasa, wah ini seperti itu. Tapi kalau di akhir itu baru menyesal. Ayat tadi ingat-ingat ayat tadi ya. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi. Di suatu hari yang orang zalim menggigit jari jemarinya. Karena menyesal. Menyesalnya bukan di awal, kan di akhir kan. Seraya mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Wahai duhai, seandainya dulu aku menjadikan jalannya rasul itu sebagai jalan. Berangan-angan, kok dulu anak enggak ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Kok sekarang baru menyesal. Kemudian dia menyesal lagi, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakalah diriku ini. Kalaulah seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Ini ayatnya ini diingat-ingat ya. Kalau antum mau nyatat ulang, dilihat dalam surat Al-Furqan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nyesal dia mengatakan, duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Nyesal dia menjadikan si fulan seorang teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari mengingat Al-Quran setelah datang kepadaku. Bayangkan, awal mulanya tenang orang ya, karena teman duduknya jelek, membuat dia sesat. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Al-jalis, janis. Nah, teman duduk itu, barakallahu fikum, itu biasanya sejenis. Maksudnya bagaimana? Jarang sekali kalau orang hizbi mau duduk dengan orang sunni. Paham ya? Orang mubtadi duduk dengan orang sunni jarang sekali. Orang mubtadi hizbi sama orang hizbiun biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu, kecuali kalau dia apa? Menempuh madhab apa namanya kemarin? Bungloniyah. Madhab Bungloniyah, madhab Bungloniyah itu manhaj atau madhab Bungloniyah itu yang berwarna-warni. Berubah-ubah warna. Dia kalau bersama Ahlussunnah, Masya Allah. Ahlussunnah thayyibun. Khair katanya. Masya Allah. Semuanya Al-Quran Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Tapi kalau di luar sana,
bersama Hizbiyun, wah mencaci maki ahlussunnah itu enggak taat pemerintah, oh sudah musim-musim pandemi Covid-19 salat-salatnya rapat katanya. Allah mustahil taklim pakai masker katanya. Ngajak-ngajak ahlussunnah, tapi kalau bersama ahlussunnah, masyaallah, thayyibun ahlussunnah. Nah, ini namanya orang punya dua kartu. Yang seperti ini berbahaya, kalau antum berteman dengan orang seperti ini berbahaya. Paham ya? Manhajnya gaduh-gaduh pramuka, di sana senang, di sini senang, di mana-mana pun tetap senang, kata mereka seperti itu. Sama ahlu sunnah senang dia, sama orang hizbiyun senang juga. Paham ya? Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah senangnya bersama ahlu sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, fa ahlu sunnati makrunatun bil jamaah, kama anna ahli bid'ah makrunatun bil furqah. Ahlu sunnah itu senantiasa beriringan dengan al jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah itu mawafaqal haqqa wa inkunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Satu orang enggak masalah tapi di atas al-haq. Faham itu ya? Nah, jadi ingat-ingat teman duduk penting. Jangan sampai kita keliru dalam mencari teman duduk. Wah, kalau memiliki dua wajah hindari, itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan apa? Na barakallahu fikum, na inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Artinya apa? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki dua wajah. Orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada mereka orang-orang munafikun, musyrikun, musuh Allah dengan satu wajah, datang kepada kaum muslimin, ahlu sunnah dengan wajah yang lain. Berarti memiliki berapa kartu? Dua kartu, Telkomsel sama Indosat. Allahu musta'an, hati-hati seperti itu ya. Itu berbahaya. Nah, karena apa? Karena model-model seperti itu biasanya membuat apa? Membuat renggang saf-saf ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita harus punya prinsip, manhaj yang kokoh di atas Al-Quran sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan, keyakinan. Bukan sekedar apa kemarin? Slogan. Paham ya? Cuma slogan bisa aja bikin slogan. Sablon. Masker dikasih tulisan apa kemarin? Sablon RII. Paham ya? Mobil belakangnya wong besar itu Roja TV. Paham ya? Ngakunya di belakang ditulis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak perlu seperti itu. Prakteknya yang dibutuhkan, amalannya. Seperti itu ya. Naam. Kita lihat lagi penjelasan bawahnya itu biar tambah jelas. Hadisnya tadi muttafaqun alaih. Al-kir, ini perhatian kir. Bil kasri zikun yang fuhu fihil haddad. Masya Allah. Kir itu adalah suatu alat yang ditiup oleh apa? Tukang pandai besi. Paham ya? Ditiup. Mungkin kalau waktu itu ditiup ya. Ditiup untuk apa? Mengeluarkan api. Kalau zaman sekarang mungkin dengan cara lebih canggih lagi ya. Semacam di apa di barakallahu fikum pakai semacam kayak alat pembantu itulah fungsinya untuk melunakkan besi yang dibakar tadi itu, paham ya? Barakallahu fikum. Nah, kalau zaman dahulu ada semacam alat itu, kalau bahasa Jawanya nah tahu, kalau bahasa Jawa bahasa Indonesia kurang tahu ya, semacam bambu kemudian lubang di hembuskan, semprong namanya bahasa Jawanya ya. Barakallahu fikum. Jadi istilahnya apa? Kir itu tadi itu semacam alat yang haddad, tukang pandai besi meniupkannya. Faham ya? Jadi al-haddadi itu bisa nisbah pada tukang pandai besi. Ya, tukang besi namanya haddadi. Faham ya? Usifulan haddadi karena dia pandai besi. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi intaha minal kitab al-qamus al-muhit. Ayo, kita lewati ini. Al-Qamus Al-Muhit yang kalau di Indonesia terjemahannya tidak jauh beda kamusnya Mbah Munawir. Paham ya? Kamus Al-Munawir itu sekarang pengarangnya siapa? Al-Qamus Al-Muhit ini kemarin sudah kita lewati. Antum. Fairuz Abadi. Paham ya? Fairuz Naam Abadi itu pengarang daripada kitab Al-Qamus Al-Muhit. Yuhdiyaka yu'tiyaka. Makna yuhdiyak yu'tiyaka. Penjual minyak wangi tadi itu, paham ya? Ima ngasih minyak wangi kepada antum atau kepada orang yang duduk bersamanya.
Kalau teman duduknya penjual minyak wangi, kalau orangnya dekat dikasih minyak wangi juga, perhatikan. Dikasih minyak wangi juga sehingga serba apa? Wangi. Kita lihat fihi dalam hadis itu, perhatikan penjelasan bawahnya itu ya. Tamsiluhu sallallahu aljalis salih bihamil miski wal jalis sau' bin nafikhil kir. Ada permisalan teman duduk yang baik itu dipermisalkan seperti apa? Penjual minyak wangi. Sedangkan teman duduk yang jelek dipermisalkan seperti orang apa? Tukang pandai besi. Ingat-ingat ya. Tahu pandai besi atau belum? Kalau belum tahu, atau biasanya kalau ke pasar lihat bagian pojokan bagian belakang itu biasanya yaitu orang-orang ada yang bawa cangkul, ada yang bawa kapak, ada yang bawa sabit, ada yang bawa pisau, itu biasanya di situ dia apa? Ingin didaur ulang. Ditajamkan kembali. Biasanya gini dia. Kalau zaman sekarang ada semacam tabung dua itu, dia ngulahnya gini. Apinya di bawah itu. Ada yang masih juga disemprongkan tadi itu. Paham ya? Nah, dihembuskan tadi masih ada juga. Nah, tradisional itu ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat wa fihi di dalam hadis ini juga ada, perhatikan, fadilatu mujalasatis salihin, keutamaan duduk-duduk dengan orang-orang saleh. Paham ya? Keutamaannya apa? Keutamaannya antum akan tercium bau yang wangi. Sebagaimana disebutkan dalam pantun juga apa? Na barakallahu fikum fatashabbahu fa illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupalah kalian dengan mereka, dengan orang-orang saleh, walaupun kamu bukan orang saleh. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang saleh, orang yang mulia, paham ya? Beruntung. Paham belum? Kalaupun antum atau kita bukan orang saleh, serupai mereka. Dekati mereka. Paham ya? Kenapa? Karena keberuntungan orang akan melihat antum, orang saleh ini. Bukan kita mencari pujian, tapi menjaga harga diri dan kehormatan. Jangan sampai harga diri kita, kehormatan kita tercoreng gara-gara teman duduk, ingat-ingat itu ya. Teman duduk itu pengaruhnya luar biasa. Paham ya? Tak ulang-ulang karena biar jangan sampai salah alamat dalam mencari teman duduk. Mahum salah ini? Mahum? Ewa na'am. Kita lihat di sini. Wa ahlil khair wal muru'ah. Masya Allah. Dan keutamaan namu jalasah duduk-duduk dengan orang saleh dan duduk-duduk dengan orang yang baik serta orang-orang yang punya muru'ah. Orang yang punya apa? Muru'ah, punya harga diri. Orang punya harga diri, punya kehormatan, menjaga muru'ah. Paham ya? Apa di antaranya menjaga muru'ah? Nah, barakallahu fikum, kalau orang besar, orang dewasa, ya jangan suka main sama anak kecil. Dikondisikan. Sanda boleh, main tidak masalah. Tapi kalau terus-terusan, itu biasanya harga dirinya hancur. Kalau gak percaya, jangan dibuktikan. Kalau antum suka goda anak kecil, ngerjain anak kecil, apalagi yang agak aktif itu anaknya, paham ya, antum kerjain antum godain, nanti antum nasihati dicuekin, paham ya, mau diajak-ajak gitu antum nasihati padahal, karena apa? Karena suka main sama anak kecil tadi. Tapi kalau antum jarang main, seperlunya antum nasihati kali, akhitakillah, diam-diam, paham ya. Nah, harga dirinya masih terjaga, paham itu ya, ini penting sekali ya. Nah, wa makarimil akhlak, dan duduk-duduk dengan orang yang punya akhlak yang mulia. Masya Allah. Wal wara', dan duduk-duduk dengan orang yang wara', ya, menjaga kehormatan dirinya, tidak suka minta-minta, tidak suka mengemis atas nama dakwah atau atas nama pribadi, tidak suka melakukan penggalangan dana, tidak suka melakukan mencari donasi. Paham ya? Hati-hati. Wal ilm wal adab, dan juga duduk-duduk dengan orang yang punya ilmu dan punya adab. Masya Allah. Wa nahyi an mujalasati ahli syarr wa ahli bid'ah, penting ini. Dan juga dalam hadis ini ada larangan dari apa? Duduk-duduk kepada orang yang jelek. Hati-hati. Orang jelek, orang jahat, ahli bid'ah apalagi. Hati-hati. Kenapa kok dilarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Karena ahli bid'ah itu permisalnya seperti akrob atau akrob antum kalajengking. Kalajengking itu kan biasanya menyembunyikan apa? Ekornya, paham ya? Sengatannya sembunyikan. Tapi kalau antum dekat-dekat, ya sudah akrab, nyenggol dikit disengat, paham ya? Ahlul bidah ya gitu, senyum-senyum, masya Allah, ahlan wa sahlan, kefalung ya akhi, begitu dekat-dekat-dekat-dekat, antum disengat. Kalau disengat kena racunnya, maksudnya bagaimana? Ahlul bidah wa syubhat itu kalau sudah akrab dengan orang-orang yang dekat dimasukkan syubhat kepada dirinya, racunnya syubhat itu racunnya. Paham ya, hati-hati ya.
Ingat-ingat kalamnya siapa tadi dengan ucapan tadi itu? Kalamnya Abdullah bin Abbas. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu bisa membuat sakit hati. Paham ya? Contohnya siapa? Ya, kalangan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, hindari, jaga jarak. Karena mereka kalau dinasihati biasanya ya, itu andalannya akal. Kalau sudah lawannya akal, jangan dilayani. Bukan karena antum kalah, tapi demi menyelamatkan apa? Hati kita. Subhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati itu bagaimana kemarin? Lemah. As-subahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Subhat menyambar-nyambar, sedangkan apa? Hati itu lemah. Jadi kita harus pandai-pandai mencari teman duduk, jangan sampai keliru. Jangan sampai salah alamat. Ini penting sekali ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mencari teman duduk. Paham ya? Kenapa? Awal mula sumber kesesatan yang orang semula kokoh di atas Al-Quran Sunnah debat. Debatnya tidak terkondisikan. Paham ya? Akhirnya dia apa? Hilang kekokohannya. Hilang nah barakallahu fikum kekuatan argumennya. Kenapa? Karena berdebat dengan ahlu ahwa tadi itu. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaih illa utul jadal." Tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka itu apa? Sesat, yang semula berada di atas petunjuk melainkan sebabnya didatangi pintu perdebatan. Awal mulanya debat, kalah, bingung, stres. Yang benar itu ana atau dia ya? Bayangkan itu. Awal mulanya kokoh dia. Kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan ini ya. Kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi karena debat kalah tadi itu. Enggak punya hujah, enggak punya argumen. Atau dia punya hujah, punya argumen. Tapi kalah debat. Kalah pandai berbicara dengan lawannya tadi itu. Akhirnya dia bingung. Nah kalau sudah seperti ini, jangan dilawan. Jangan dilayani. Bukan karena antum kalah, bukan. Tapi untuk menyelamatkan apa? Hati. Hati lebih dahulu kita selamatkan daripada membantah orang-orang pengikut hawa nafsu tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Cukup disampaikan hujah semampunya, selebihnya udah. Paham ya? Nah, sampai-sampai para ulama mengatakan apa? La yadur sahab nubahul kilab. Apa artinya? Tidak akan membuat rugi awan gonggongan anjing. La yadur sahabu nubahul kilab. Paham ya? Gonggongan anjing itu gak akan bikin rugi awan. Anjing menggonggong guguk-guguk misalkan, atau yang semisalnya, awannya berubah enggak? Enggak berubah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ahlu bid'ah wad dalal berbicara sebanyak apapun, itu tidak akan membahayakan dan juga tidak akan bikin goyah ahlul haq. Selama istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa man yakhtab nas. Dan juga larangan duduk-duduk dengan orang yang suka ngerumpi manusia. Paham ya? Ngerumpi manusia, menghibahi manusia, nah itu kita hindari. Nah barakallahu fikum, karena ini tidak menimpa secara khusus perempuan, walaupun kebanyakan perempuan, ibu-ibu, ummahat itu biasanya banyak ya yang tidak dikasih rahmat dan juga perlindungan dari Allah Ta'ala, biasanya kalau udah ngumpul ngerumpi, ngerasani, menghibahi. Walaupun tidak terluputkan juga laki-laki juga ada, tapi kita menjaga. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal tersebut dalam kondisi apa? Tidak ada alasan yang syar'i. Nasallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.